dengan Khalifah Zuhud, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Hasan Basri menasihati Imam Khalifah Zuhud Umar bin Abdul Aziz, kalau Allah berikan kepada kamu umur sepanjang umur Nabiullah Nuh, Allah berikan kepada anda kerajaan seperti dengan kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Allah berikan kefasihan suara, lantunan rentak dan juga penyampaian seperti dengan Luqmanul Hakim, maka tetap saja kau akan dipertemukan dengan dua penyimpangan jalan, yang kalau kau tidak menuju, kalau kau tidak berjaya untuk menuju jalan ke syurga, tidak ada pilihan ketiga keempat selain daripada neraka waliyadzubillah. Jadi bagaimana dengan kesudahan yang akan menyudahi hidup kita masing-masing? Kita inginkan ada detik-detik waktu kita yang kita boleh menangis, ada detik-detik waktu kita yang kita boleh khusyuk, ada detik-detik waktu kita yang kita boleh tenang, ada detik-detik waktu kita yang dengan kita berkomunikasi betul-betul syahdu. Seorang penyanyi, oh bunga hatiku mengapa kau, sampai menangis-nangis dia menyanyi dengan penuh penghayatannya. Ada tak kira-kira dalam kehidupan kita perputaran waktu yang 24 jam, 24 jam sejak daripada kita bangun sampai dengan kita tidur kembali, ada tak kira detik-detik waktu tanpa ada sebarang gangguan yang mengganggu? Kalau bukan pada waktu kita di masjid, kalau bukan pada waktu kita beriktikaf, kalau bukan pada waktu kita berzikir, kalau bukan pada waktu kita baca Quran, kalau bukan pada hari Jumat, bila lagi dengan kita boleh tenang? Takkan kita boleh menangis pada waktu kita di office? Takkan dengan kita boleh tenang pada waktu kita berkomunikasi dengan dunia luar, dengan urusan? Takkan dengan kita boleh tenang pada waktu kita dalam dunia politik? Kalau tidak boleh, memang itu keadaan yang memakan dan juga yang menyita banyak daripada waktu kita. Maka jangan sampai yang sedikit yang akan menjadi bekalan kita kembali kepada Allah ternodai dengan sembarang gangguan yang mengganggu. Ini bening putih. Kalau di situ ada cat, ada catnya, ada bekas manggis, ada getah semangka, ada semangka, bekas semangka, ada belacan, ada kecap, ada sambal, pasti dan pasti ini dengan hamparan putih ini akan diganti, akan dibasuh supaya jadi bening dan bersih. Begitulah juga kita harapkan, bersih daripada riya, bersih daripada ujub, bersih daripada sum'ah, bersih daripada sifat angkuh dan sombong.